ngapain? Ini kasus pembunuhan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di Update Channel. Halo fans Hijoper dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Bang Mimin ada kabar dari Bang Rangga Ajob dan Haiko Pander Beken. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut ke videonya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel ini. Pengaruh peran di Samudra Cinta ke kehidupan Haiko Pander Beken dan Rangga Ajob. Ikuti langkah Koko. Rangga Ajob dan Haiko Pander Beken bicara tentang pengaruh Samudra Cinta, sinetron yang mereka bintangi pada kehidupan nyata keduanya. Hal tersebut tak lepas dari seringnya Rangga Ajob dan Haiko bersama saat di lokasi syuting. Apalagi mereka juga dipasangkan sebagai suami istri di Samudra Cinta yang sedikit banyak membuat perubahan di kehidupan nyata di Samudra Cinta sendiri. Seiring berkembangnya karakter Samudra dan Cinta yang akrab disapa Bucin Kusut diketahui telah menikah. Mereka juga telah dikaruniai seorang anak bernama Mentari. Berperan sebagai orang tua mau tak mau membuat mereka harus pandai berlakon di depan layar. Haiko membeberkan bahwa dirinya tak terlalu kesulitan dengan karakternya menjadi seorang ibu. Aku sekarang suka sama anak kecil, dulu enggak, aku Haiko Pander Beken. Jadi seorang ibu di Samudra Cinta disebutnya adalah sebuah pembelajaran jika menjadi orang tua kelak. Oke guys, semoga aja si Neng Haiko bisa jadi ibu yang terbaik buat anaknya kelak di dunia nyata. Amin ya guys. Dan semoga juga si Bang Ajob menjadi seorang ayah yang baik dan penuh tanggung jawab. Amin ya. Silahkan tulis di kolom komentarnya sebanyak-banyaknya menurut pendapat kalian. Sekian info dari channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.